Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, hari ini berapa bulan? Hari ini Isnin, 13 hari bulan 5 2019. Okey, bersamaan dengan 8 Ramadan lah. Sepatutnya kalau malam dah 9 kan, akhirnya besok tu dah puasa ke 9 lah. So aku tak tahu video ni aku upload bila. Aku tengok bro Munje dah upload video ni, dia dah bagi dia punya reaction. Okay, aku lambat sikit. Tengok dululah, aku tengok pun sakit hati lah video ni. Korang tengok pula. Lagi lama dah mati. Hei, astagfirullah lagi. No, no. Bodoh lah kau. Teruk lah jangan ini. Teruk lah. Lu macam tu mengakunya manusia tu. Ya lagi ni. Aku puasa lah. Aku puasa. Ni bukan kau saja lah. Puasa kalau tak sembahyang pun tak boleh kata tak. Jadi puasa lah dapat palanya juga. Nangis tu tak. Eh tu rasa dia tengok. Rantun. Okay, jadi apa pendapat korang pasal video ni? Bagi akulah. Bagi akulah. Cara budak-budak ni kacau pakcik tu, kacau wak tu, cara diorang macam diorang dah selalu sangat buat tau. Tinggal lagi kali ni mungkin menampakkan kebodohan diorang. Yang rekod pula benda ni dan post pula dekat Facebook, dan benda ni jadi viral. Bila benda tu dah jadi viral, meh kita tengok pula apa jadi lepas ni. Satu kampung bai cari kau. Satu kampung cari kau. So anak kepada wak tu memang marah betul lah. Yelah, siapa tak marah tu. Kalau kena kat bapak aku, aku pun marah tau. Okay, aku tak faham satu je. Budak-budak milenial lah. Korang ni memang kalau buat benda mongok memang suka nak tunjuk kat orang eh. Macam juga sekarang ni tengah puasa ni, kau tak puasa dan kau upload pula dekat kau punya Insta story.
So apa motif dia kau nak tunjuk kau hebat ke apa? Kan macam juga dalam video ni budak ni yang kacau tu, yang kau ngajar tu mungkin seorang je, yang lain-lain tu macam takut-takut kan. Yang kita respect lah orang tua kan. Yang seorang tu dia macam nak menunjukkan kau hebat lah, kau king lah, kononnya kau king. Jangan bhai, jangan. Dalam dunia ni banyak gila orang lagi hebat pada kau. Kau rasa kau kuat, ada lagi kuat pada kau. Kau rasa kau kaya, ada lagi kaya pada kau. Kau rasa kau susah, ada lagi orang susah pada kau. Okay, Allah itu maha adil bhai. Plus kau buat benda ni time bulan puasa, otak kau mana tu, otak kau. Aduh, ya tu satu kampung datang serang bhai. Kau bayangkan kalau kena kan, kalau kena kat mak bapak kau, aku rasa macam mana kau buat? Kalau aku akan bertindak kan macam brother tu tadi. Kan? Untung kau makan maki je kalau kena penumbuk penerajang macam kes yang tak bagi signal tu. Payah kau. Budak sekarang ni aku tak tahulah. Tak tahulah nak cakap macam mana. Okay, kadang-kadang tu mak bapak kau okay. Mak bapak sekarang ni aku tengok dah ajar dah benda-benda ni semua kan, adab-adab ni semua. Tapi kau niat bergelora tu nak menunjukkan kau ni luar biasa, kononnya kau tu hebat. Tak payahlah. Boleh nak tunjuk hebat tapi bukan tu lah cara dia sebenarnya. Banyak lagi benda lain daripada kau buat benda bongok ni. Okay, hormat orang tua lah, tu je dah senang. Hormat orang tua, bulan puasa pula tu. Kau bayangkan, tiap bulan puasa ni setan semua tak ada, kau perangai macam tu, siapa yang setan sekarang? Takkan kau setan yang tinggal? Alahai. Alamalah lah aku bebel benda-benda je ni. Bulan puasa sakit hati je. Okay, tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.